tanggal 20 di acara itu. Thank you. Acara apa, Dan? Acara apa tuh? Expo Samboja kayaknya bareng Bang Andik, Bang Bang Rizal Armada tuh sama Kak Dencana. Kalau ke Kalimantan tuh jangan sehari, jangan pulang langsung, apa abis event langsung pulang, minta 2 hari jalan-jalan. Enak loh Kalimantan nih, ketemu Bekantan. Kok Bekantan? Ya, saudara-saudaranya Temon, mau lihat Temon, Temon lagi tidur. Oh, Temon. Ya, Bang Temon tidur. Kangen nggak kamu sama Temon, Dan? Udah lama kangen gak ketemu? Lah, itu. Iya, kita juga kangen sama Jidan. Aku tuh penasaran, udah pada kemana tadi sultan-sultannya abang tuh. Suka kali aku lihat itunya. Thank you. Ya. Berkah selalu, guys. Wah, muka Jidan ketutupan jadi. Nah, kan ketutup aku. Mana ya Bang Ardi tadi ya? Aku mau ajak Bang Ardi ya. Bang Ardi masih on kan? Bro, Cinta Mira, Ari Anggara. Vira, Vira juga ternyata. Sulis, thank you. Nah, tuh dikirim apa sama Nova, thank you. Thank you, berkah selalu. Aku lagi mantau-mantau sih. Di follow guys, di follow Korun mana Bang? Korun. Korun. Punya abang sih. Punya abang sekarang ini. Aku ada lagu. Ya, aku mau nyanyi. Mumpung ada Jidan, coba koreksi dulu Dan, Mama mau nyanyi Dan. Yeah. Wah, aku juga masih kurang, Kak. Andini. Ku buka tirai imaji pagi ini. Ku biarkan sejuknya basuh para Salam dari Bengkulu, Bos. Oke, salam dari Yogyakarta. Kau tak pernah kusun dari awal berjumpa. Halo Andin, Abang Mamas ganteng, I love you tuh. Wah, muka Jidan ketutupan lagi sama burung elang. Kasian banget ya. Ah. Kau selalu jadi pertama kala aku terjatuh. Secangkir teh hangat. Wah, Jidan makin ganteng ya. Pipinya enggak, enggak ada. Makin glowing. Di check out guys, pelangi kuningnya. Ini ada parfum juga. Aku spill dulu parfumnya punya Bang Tri ya. Aku tuh mau jualan sebenarnya. Gabut nunggu di hotel jadi jualan aja, masuk-masuk kayak gitu. Tiba-tiba pada bangun. Pada ngamuk. Orang ngamuk sultan-sultannya tadi kulihat. Menyanyi dulu Jidan. Menyanyi nanti aja, Jidan baru bangun. Ngopi dulu. Jidan tuh ngopi dulu, ngerokok dulu. Ya, cuma jangan di live, nanti ke banned akun Swag Official. Iya, kok janganlah di banned, auzubillah minjalik lah. Tapi makin ganteng Dan kawan, sumpah, makin ganteng loh. Aku lihat titik itu. Enggak peres, emang benar. Coba deh lihat, tanya sama anak-anak loh. Tanya sama orang-orang yang nonton ini. Jidan makin ganteng kan? Makin kelihatan cabi, pipinya makin bengkak. Lumayan berarti, alhamdulillah. Iya, lumayan rambut enak. Makin keren. Kak, rambut makin keren kayak ini. Kayak apa? Kayak apa? Yang lagi viral, Dan. Apa, Gus Awaludin. FYP lo. Iya, soalnya dia bilang, aku kayak gini. Kan rambutnya kayak gini nih. Yeah. Jidan Trimarka. Oh itu tuh. Mamas ganteng bilang Jidan. Ini Kak Pina kutus-kutus. Ah, Kakak Kutus. Tuh, kenal enggak? Kakak Kutus. Coba cek sound dulu Kakak Kutus. Cek sound dulu. Ya, cerah. Biar jelas suara Jidan. Thank you tiga bocil. Terima kasih, berkah selalu. Kau selalu jadi pertama. Jidannya emang ganteng loh. Boleh juga kalau mau di gift kasih itu tipis-tipis juga gak masalah. Jidan ya. Disabar tipis-tipis lah Jidan tuh. Teman-teman.
Cek. Cek. Kok enggak ada vokal? Ada enggak sih? Aku lagi di rumah. Oh gitu. Halo. Ya. Thank you kastilnya. Muka Jidan jadi ketutupan. Kau selalu jadi pertama kalah aku terjaga. Oh, kira udah sombong sekarang mentang-mentang sama cowok. Wah. Woi, 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 kata-kata pamungkas, guys. Keluar dari congornya Jidan. Yes. Ngeri ya, aku enggak ikut-ikut beneran. Mamas enggak ikut-ikut. Mamas ganteng ini hanya ngekosin aja. Enggak ikut-ikut, Mamas. Tiga bocil, terima kasih berkah selalu. Tiga bocil, thank you. Dan Mas, kalau mau berbaik hati silakan aja, itu masih 22 poin. Sultan ya itu si Jidan tuh. Aliong mana Dan? Aliong lagi istirahat ya, di kamar. Kalian katanya mobil baru ya? Kalian beli mobil baru ya? Alhamdulillah. Aduh. Iya informasi desas-desusnya kayak gitu katanya beli mobil baru. Alhamdulillah rezeki. Mari. Amin, semoga kedepannya semakin banyak rezekinya, amin. Makin banyak job manggungnya, amin. Makin banyak job tawar masuk TV, amin. Mamas tuh selalu mendoakan, semoga doa dari mamas itu tersampaikan, gitu aja. Amin, pokoknya. Iya, kalau mau ngasih duit, mamas tuh belum mampu untuk ngasih adik aku Jidan yang ganteng ini belum mampu. Karena dia harusnya ngasih duit ke mamas, gitu kan. Ya gitu kan, gitu kan ya. Jadi cukup mamas tuh untuk mendoakan aja semoga adik-adik aku dilapangkan rezekinya, dimurahkan rezekinya gitu. Amin. Iya. Yeah. Katanya kamu ini dan apa? Katanya kamu lagi enggak bisa keluar-keluar dan enggak bisa, katanya kamu lagi enggak bisa keluar pada Padepokan. Jangan kayak gitulah, kamu Mas. Kamu Mas jangan kayak gitu. Dia ya. Mirip Jidan enggak? Di mana kosannya Triswaka sama Jidan itu katanya. Kayak gitu. Thank you Sultanku. Viral loh. Ah ini, apa ini? Kita mau mampir ke tempat aku, Kavin. Katina. Kau selalu jadi pertama. Pengen disapa tuh. Tuh ada yang pengen disapa tuh. Aku baca ini ya. Ampun Kak Pina, Kak Putri. Wah ngeri. Mereka nih kalau bertiga, Kak Pina, Kak Putri, Kak Cita. Ini mereka pada ini. Nanti belum lagi datang. Belum lagi biasanya datang abang. Abang-abang dari Medan. Itu ngeri banget juga itu. Tadi aku perhatiin tuh. Kan lagi enak-enak nge-scroll loh. Ngopi dulu. Ngopi. San. Isan bikin kopi dulu, San. Lagi ngedit. Oh, Isan lagi ngedit? Iya. Thank you, udah follow ya. Hah? Baru bangun. Baru bangun. Ada Bang Ari juga, ada Bang Ari. Pokoknya kalau mereka udah datang semua itu tuh, kehidupan kita tuh jadi galau, guys, ya kan? Jadi berbahagia, berbunga-bunga. Ikat rambutnya Bang biar ganteng total. Hai Kavina. Kavina mau give apa gitu buat 22 koin aku. Di-give lah Kavina. Dia udah minta itu tuh. Kasihlah dia tuh, kasih senyuman dulu dia tuh. Senyum. Iya. Yeah. Si Jidan salam dari Medan. Tuh Dan. Apa itu? Pegasus. Iya, yeah. Andin thank you teleponnya. Andin Dekutus sudah. Halo Abang Hindun. Bang Hindun apa tadi? Kau selalu. Jadi tanggal 8 kamu ke Jogja naik mobil kah? Iya. Naik mobil aja. Nyanyi dong Jidan. Nyanyi apa dulu baru bangun soalnya. Kita di bawah lagi. Jangan suruh Jidan nyanyi, Jidan baru bangun. Dia lagi ngumpulin napas nyawa dulu dia tuh. Kak, tapi pargoy aja dan enggak usah nyanyi pargoy aja. Ah, pargoy. Kalau ke Kalimantan wajib mancing ya. Aku kalau ke Kalimantan biasanya ini. Wajib
ke sungai-sungai di sana.